Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi napet boh wajah yang menjadikan getanyu le anak miat ataupun na anak miat sebagai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berkahwinnya dan orang yang le anak miat adalah orang-orang istimewa. Ya, lagi yang mutuli dalam kitab Syarah Uqudul Lijan halaman 16. Wa'lam anna fit tawassuli ilal waladi qurbatun min arba'ati aujah. Jadi untuk taput tawadrawar kepada Allah Subhanahu wa taala segi le gedanyo na anak miat ataupun le anak miat nyan na pet boh wajah. Al awwalu muwafaqatu mahabbatillahi bi sa'i fi tahsilil waladi li baqa'i jinsil insani. Yang pertama adalah sesuai dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, usaha yang gedenyo pelaku untuk ngak na anak miat sehingga dengan na anak miatnyo adalah generasi gedenyo hana putuh-putuh. Habis na generasi. Generasi yang mencintai Al-Quran, generasi yang mencintai hadis, generasi yang mencintai Allah dan Rasulnya, generasi yang mencintai syariat. Yang karena sesuai dengan mahabbah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi anak miat yang pertama adalah dengan sebab tamu kahwin maka anak miat nyan anaknyanlah sebagai generasi hana putuh generasi urung-urung yang pedang syariat. As-sani talabu mahabbatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi taksiri mambihi tanabahatihi. Yang kedua adalah tamita kasih sayang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bak dengan tamu kawinnya dengan tamu nikahnya adalah sebagai tapula daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyan yang kedua. Wasalisu talabu tabarruki bi du'ail waladi salihi ba'dahu. Yang kelima adalah tamita berkat le gedanyo. Dengan sebab tam nikah dengan sebab le anak miat maka di mendoa li anak yang saleh ka meninggal gedanyo. Jadi yang berdoa kepada gedanyo oleh meninggal gedanyo iaitu anak yang saleh. Iaitu sebagai tabaruk, sebagai cok berkat. Warabi'u talabu syafa'ati bi mautil waladi saghiri iza mata qablahu. Yang keput walaupun haid tak terima, walaupun kadang-kadang gedanyo hana sanggup tak terima, adalah tamita syafaat dengan anak miat yang baru lahir, anak miat yang ubud ketikanya meninggal anak miatnya, maka anak-anak miatnya akan menjadi pemuda-pemuda syurga yang ipreh gedanyo, yang dihoi deyo diajak gedanyo untuk tamang dalam syurga, iaitu syafaat dengan sebab anak miat yang meninggal.